Hello. So welcome back to this YouTube channel guys. So hari ini saya mau kasih tengok kamu behind the scene macam mana saya shoot YouTube channel saya. Dan sekarang saya berada di studio saya. So guys, selalunya kalau saya shoot video, saya mau kasih tentu dulu apa itu cerita. Kadang-kadang saya mau outdoor ke indoor. Dan pada hari ini saya shoot indoor, so saya pilih ini kamera. Indoor maksudnya di dalam studio ya. So saya pakai ini M50 dan lens 11-16. So ini my go to lens lah kalau indoor punya. So sudah saya pilih kamera, tapi sebelum saya pilih kamera, saya buat script dulu. Tapi sebelum itu kita charge dulu lah nih kamera dan pastikan memory card ada. So itulah step sebelum saya shoot saya video. Kadang-kadang saya buat script di dalam PC, saya guna Google apa sudah tuh, Google Doc kah, apa yang mau type-type tuh. Dan kadang-kadang saya pakai piece of paper saja, kalau simple saja saya pakai piece of paper. Tapi selalunya saya guna iPad saya, sebab apabila saya guna iPad saya, dia kena link terus di saya punya iPhone. Dan apa yang saya buat di iPad saya terus nampak di sini. So begitulah saya punya script. Dan tidak semua video saya dia ada script, sebab kadang-kadang kalau yang betul-betul terjadi dia on the spot saja dan dia tidak script. Tapi ada beberapa video yang di dalam ni blog dia kena script. Bukan maksud saya script dia sudah kena atur semua, tapi saya sudah kasih tentu apa saya mau cakap. Dan macam yang ini, yang di dalam sini. So contoh dia yang ini, saya tidak tahu apa-apa pasal ini. Ini barang Mary Kay. Dan ini saya perlu buat script. Bukan saya perlu buat script yang saya mau hafal itu script, tapi saya perlu buat sedikit research lah sebelum buat nih video, sebab saya tidak tahu apa-apa pasal nih produk-produk Mary Kay. So ya begitulah, kita buat script dulu. So guys, saya sudah buat saya punya script. Ini script saya. Dan basically kalau di script nih kan, saya kasih masuk yang isi-isi penting dia lah. Macam adakah ini video sponsor kah tidak. Saya kasih masuk poin-poin penting saja. Tidak, bukan yang detail sebetulnya script. Asal saya boleh ingat apa saya mau cakap saja. So sekarang script sudah siap. Dan sekarang kita mau buat nih lighting lagi, sebab sejak kebelakangan ini saya sudah beli lighting. So kita setting to lighting dulu lah. So guys, ini adalah favorite light ya. Saya sudah si review pasal ini lighting. Tapi setiap kali saya pasang ini lighting kan guys, macam saya rasa excited pula. Saya tidak tahu kenapa. Bagus saya jadi, kalau di production team saya jadi itu lighting guy saja. So ini favorite light ya guys. So guys, saya sudah setting semua, tapi saya belum on lagi. So basically beginilah situasi shooting sama background yang kamu tengok. Ini lighting, softbox ada di sini dan kamera di sini. Dan saya pakai ini microphone dari Rode yang dia wireless, sebab
adalah saya nampak nih mic ini nah sangat kecewa lah. Saya belum lagi dapat beli, nanti saya order lagi satu begini. Sebenarnya saya pernah order tapi tidak sampai-sampai, dan saya tengok pun macam dia kasih refund tuh duit, so saya pun tidak tahu. So saya mau beli lagi begini mic, tapi sekarang kita guna aja tuh mikrofon yang Rode. So kita on lampu dan pastikan ini background dia lebih kurang begini. So ya pastikan ini background semua oke. So satu lagi guys, apabila saya syuting, saya off nih kipas yang di sini. So itu kipas kita off. Ini kasus kipas. Oh ini lampu. Ini kipas dan lampu ini pun off. Dan kita pakai aircon saja. Dan ada gelap sedikit sekarang. Dan kita on nih main light ini nih. Oke, kita on the light sini. Wow. So ini dia punya backlight. Backlight on. Oke. Okay. So guys, lebih kurang beginilah. So kita on the camera. Alright guys, lebih kurang beginilah. So saya nampak diri saya sendiri sana. Sekarang saya film by GoPro saja. So sekarang kita buka dulu tuh apa sudah background shooting. Ini background shooting. Oke, okay. So saya punya staff bilang kasih begini supaya dia kelip-kelip. Saya pun tidak tahu apa behind dia punya secret, tapi apabila saya tengok kalau di YouTube macam orang terfokus pula di sini. Del Oscar YouTube channel dia bilang, so bagus juga kasih kelip dia begitu. Macam orang ada fokus sedikit lah di background dia sini. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu saya punya staff punya idea dan saya ikut dia punya idea. Dan sekarang kita mau mula shooting sudah. Hello guys, welcome back to this YouTube channel. Nama saya Del Oscar dan hari ini macam title yang di bawah kamu nampak, saya akan review Mary Kay punya barang. So begitulah guys sambil thumbnail. So kasih gerak-gerak saja, asal ada pergerakan bolehlah. So guys, itu saja behind the scene untuk how I shoot my YouTube channel. Dan ini lebih kepada yang di Indo punya lah. So karena kontrol semua environment ya. Kalau vlog lain lagi nanti saya akan bagi tips lagi macam mana saya shoot YouTube saya kalau di luar. Apabila kalau vlog lah nanti saya kasih tau tricks dia. So guys, itu saja video untuk hari ini. See you next time. Bye.